juga ini udah sempat apa namanya patah, terus ini dibangun lagi sama masyarakat sekitar secara swadaya. Terus juga sekarang ini tinggal sedikit. Jadi sekarang udah dibenerin. Udah dibenerin ya. Sama. Pemerintah udah angkat tangan ya, sekarang ya. Udah enggak ada pengelolaannya juga ya, Bu. Udah ada. Cuma kalau kita cuma laporan oh iya iya gitu toh enggak pernah. Akhirnya kan dari pada digunakan. Iya. Akhirnya digunakan ibu-ibu untuk senam daripada subuh. Oh iya iya. Setiap hari Minggu cuma paling digunakan obat ibu-ibu senam. Makanya dibuat jembatan sukarela lah itu biar bisa digunakan. Makanya jembatannya kayak seperti itu. Kalau yang baca-baca berarti sekarang anak-anak udah nggak ada lagi ya, Bu? Nggak ada. Sejak kapan, Bu, kalau yang udah nggak digunain lagi sama anak-anak itu? Gara-gara COVID atau gimana? Ya, itu juga gara-gara COVID. Nek, selama sekolah masih anu biasanya SD sini kalau olahraga itu mampir, baca. SD situ kan? Ya, sebelah sana ya. Terus selama nggak sekolah kan nggak boleh sekolah ya. Tapi tuh digembok, yang gembok siapa di sini? Ya, nganu, warga. Biar aman gitu. Masih ada. Ya enggak tahu. Cuma ya, emang enggak ada yang nunggu ya. Soalnya nek orang kampung kan ya butuh kerja toh, Mbak. Enggak nungguin itu toh. Paling dia cuma bersih kek-kek toh. Terus enggak pernah neliti buku-bukunya juga berapa jumlahnya, enggak pernah. Eh pernah kerendam enggak, Bu? Naik kerendam enggak pernah kan itu naik rob ikut naik naik juga ya. Makanya jembatannya patah kan naik ketinggian. Oh iya.